Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya aku. Jadi di video kali ini aku bakal nerusin ceritaku yang kemarin. Nah, jadi yang terakhir itu aku ceritanya waktu tahun 2022. Aku tuh PKL di salah satu rumah sakit di Bandung. Kebetulan waktu itu aku sempat disimpan di ruangan peri. Perinatologi itu adalah ruangan bayi. Setiap pagi di ruangan peri itu sering diputar murotal, murotal kayak bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, waktu pagi itu aku kebetulan masuk pagi nih ke ruangan peri, aku masuk nih ke ruangan peri. Nah, udah masuk ke ruangan peri itu aku tuh ngerasa kayak deg-degan, cemas, kayak gelisah, kayak panas, gak enak gitu ya. Badan aku tuh kayak duh, panas, kayak sesek banget gitu ya di dada. Terus udah kayak gitu, kebetulan ada yang mau lahiran di ruangan sebelah. Jadi kayak ini ruangan peri dan di depannya tuh kayak ruang lahiran normal. Nah, setelah itu aku disuruh lihat kan yang lahiran. Nah, pas aku disuruh lihat yang lahiran, terus aku ikut sama temen aku. Terus aku lihat kayak, oh my god, lihat darah kayak makin pusing. Terus aku ngajak lah temen aku ke ruangan peri lagi. Hayu kita ke ruangan peri aja lah, gak usah lihat. Kata katanya aku pusing, kata katanya kayak mual, sesak banget nafas aku. Terus udah kayak gitu. Jadi kayak di ruangan peri itu di ujungnya tuh kayak ada tempat untuk mandiin bayi kayak gitu. Nah, aku di situ sama temen aku kayak aku pusing banget, kata katanya kayak aduh, di situ akhirnya aku tuh kayak pingsan, terus aku kesurupan, kayak nangis gitu ya, kayak gitu. Terus aku bilang kayak aku tidur di lantai gitu sambil nangis. Terus teman aku manggil lah, ada perawat, satu perawat di situ adalah bisa dibilang kayak si Ainya gitu, dipanggil sama teman aku, "Bu, ini kesurupan," kata teman aku gitu. Terus ibunya, "Kenapa bisa?" Terus udah gitu, aku kan tiduran di lantai gitu, aku sambil kayak nyeri hati pisan, padahal mah sakedeung deui budak ieu teh erik dicokot. Nah, gitu katanya sebentar lagi anak ini tuh mau diambil. Susah banget untuk ngambil anak ini. Nah, kata si makhluk itu kayak gitu, dia ngomong gitu. Terus udah kayak gitu, aku nangis, kayak aku istighfar di dalam hati aku. Dan akhirnya aku sadar. Nah, di situ pas aku sadar, si perawat ini, si A ini, kirain aku tuh bakal nolongin aku, kayak manggilin ustaz atau apa. Soalnya dia bilang gini, "Di foto ya." Ternyata dia minta aku foto. Ternyata pas dia di foto ya. Nah, itu tuh fotonya yang waktu aku habis sadar, baru sadar dari kesurupan itu, sama perawat ini tuh disebar luaskan di grup rumah sakit. Dan pada akhirnya semuanya heboh gitu, pada ngechatin aku, "Kamu kesurupan, kamu kesurupan." Terus aku kayak, males banget ini orang, kata aku tuh kayak gak tahu kan cerita awalnya kayak gimana. Nah, udah kayak gitu tuh si ibu perawat ini tuh kayak manggil aku, kayak ngajak ngobrol gitu. Nah, disangkanya si ibu perawat ini tuh, kan tadi aku kesurupannya kayak bilang mau anak ini diambil tapi susah gitu kan. Nah, si ibu perawat ini nyangkanya tuh aku tuh lagi tuh disangkanya tuh mau ngambil anak aku yang lagi hamil, padahal mah bukan, maksud si hantu ini tuh akunya, diri aku. Jadi aku tuh bingung banget gitu ngejelasinnya, kayak, "Bukan ibu, aku mah gak hamil, aku tuh mohon maaf. Jadi yang dimaksud hantu ini tuh aku, yang mau diambil tuh aku, sebentar lagi aku tuh mau diambil sama dia tapi gak bisa." Dan disitu akhirnya aku sebenarnya malas banget ya nyeritain ke si perawat ini, soalnya dia minta foto aku pas di beres kesurupan aja itu salah banget disebarluaskan, apalagi aku menceritakan semuanya, takutnya kan dia pasti ngegosip gitu ya. Ya, akhirnya aku berceritalah sama dia, awal mulanya gini. Akhirnya dia kayak, "Oh ya," soalnya awalnya tuh emang aku gak mau cerita, soalnya si ibu ini tuh kayak ngedesek, kayak nuduh lah ya intinya. Juga gak tahu pikirannya kayak gimana, ya udahlah ya. Pokoknya aku udah gak peduli sama si perawat ini. Untungnya aku dinas di ruangan peri itu cuma seminggu, dan gak ketemu sama si ibu itu lagi. Tapi perawat yang lain satu rumah sakit tuh banyak yang ngechatin aku, jadi aku kayak bingung. Jadi aku bilangnya, "Enggak kok, gak kesurupan," aku bilang gitu, alasan.
Terus udah kayak gitu, waktu di rumah sakit itu sebenarnya ada sih beberapa kejadian yang aneh, soalnya kan semenjak dari gunung itu aku jadi kayak rada sensitif gitu. Nah, udah dari kesurupan itu aku tuh bilang lah sama orang tua aku, sama ibu aku, kalau aku surupan tadi di rumah sakit kayak gini gini gini. Kata ibu aku, oh ya udah kalau misalkan enggak ngeganggu banget mah nggak apa-apa. Nah, akhirnya pacar aku di kantornya tuh ada satpam yang kayak bisa bisa gitu ya, bisa menyembuhkan, bisa membantu lah ya. Nah, akhirnya aku diobatin sama dia. Terus ya gitu, aku kesurupan lagi. Terus omongan dia tuh kayak sama yang kayak kesurupan di rumah sakit, pengen ngambil aku sebentar lagi mau diambil, padahal kenapa gitu, padahal sebentar lagi mau diambil anak ini tuh, tapi kenapa kayak susah gitu. Nah, jadi katanya, kata si satpam yang bantu aku ini tuh, yang punya ilmu yang ngebantu aku, katanya dari leluhur juga ada yang menjaga, tapi gak bisa karena ada si makhluk ini yang ada di dekat aku. Jadi dari leluhur mau ngelindungi juga nggak bisa, soalnya ada sosok makhluk ini. Nah, pokoknya waktu itu tuh kayak diobatin gitulah ya, kesurupan lagi, terus ditanya maunya apa kayak gitu. Pokoknya ceritanya panjang ya, waktu proses itu aku nggak bisa nyeritain di sini. Tahu udah diobatin kayak seminggu aman. Terus tapi aku ngerasa kayak diri aku tuh kayak gelisah, kayak masih tetap dia tuh kayak masih ada gitu loh di sini. Terus akhirnya aku cerita lagi lah sama ibu aku, dan akhirnya ibu aku ngebawa aku ke temen ibuku yang waktu awal aku minta tolong. Jadi kan minta minta tolong laginya ke orang yang sama waktu pertama kali aku kesurupan, temen ibuku. Nah, di situ juga sama, tapi di situ tuh pas waktu ketemu teman ibuku aku nggak kesurupan parah banget sih, cuman kayak ditanya aja kenapa balik lagi. Ya gitu, pengen dekat sama aku. Terus aku juga disuruh bawa kayak samping gitu, si makhluk itunya katanya mau dipindahin ke samping baru itu. Terus ada beberapa yang dibawa kayak bunga, terus ya gitu berdoa, Al-Fatihah, kayak gitu, ada baca-bacaan yang harus aku baca. Nah, udah kayak gitu, pokoknya prosesnya gitulah ya, nggak bisa aku ceritain juga. Terus akhirnya sampingnya kan katanya si makhluk itu tuh udah dipindahin ke samping itu. Nah, sampingnya ini kasihin ke orang yang jauh yang nggak kenal, atau enggak dibuang ke air yang ngalir kayak sungai. Nah, waktu itu terus katanya jangan lebih dari 24 jam si samping itunya ada di aku, jadi kayak harus cepet dikasihin. Nah, udah kayak gitu, besokannya aku tuh kan males banget ya kalau di Bandung kayaknya ada sih sungai kayak, tapi kayak males banget, nanti kan orang mikirnya iya apa sih dia buang sampah sembarangan gitu ya, kain dibuang ke sungai. Jadi kayak aku tuh gak mau ngebuang itu ke sungai. Jadi ada kan, aku tuh kebetulan kerja pagi sebelum PKL, jadi aku tuh paginya kerja, siangnya PKL di rumah sakit kuliah gitu. Terus pas pagi-pagi aku nyampe klinik, terus ada tukang beca, aku bilang, "Pak, ini buat Bapak." Jadi sekalinya itu aku ngasihin gua apa itu. Nah, apa karena aku ngasihnya ke tukang beca, yang tukang beca itu kan pasti balik lagi ya ke arah sekitaran klinik aku. Nah, takutnya si makhluk itu tuh nemuin aku lagi gitu loh. Kan syaratnya harusnya dikasihnya ke orang yang jauh. Aku malah ngasihnya ke tukang beca yang ada di situ, ya pasti bakal balik lagi kan ya. Nah, semenjak itu kayak aman. Terus aku mikirnya kayak ya udahlah, nggak akan ada lagi hal yang kayak gitu. Terus aman sih sebenarnya udah dari situ. Terus terjadi lagi di 2023. 2023, jadi sesudah Lebaran itu aku tuh pergi ke Jogja. Pas pergi ke Jogja, aku tuh awalnya kayak hari pertama nggak kemana-mana di rumah, terus hari kedua aku pergi ke pantai. Nah, pas hari kedua ke pantai, pas malamnya mau tidur,
aman sih, aku juga nggak ngerasa ada sesuatu hal aneh, kayak ya udah biasa aja, semuanya normal. Nah pas besok paginya di hari ketiga, kayak aku tuh ngeberesin kasur, ini tuh kasur nih, kasur ini kepalanya nih, aku tuh kayak ngeberesin, nggak tahu kenapa aku tuh pengen banget ngeberesin yang kasur di bagian kepalanya. Terus aku angkat gitu, ternyata ada lagi biji-biji itu, tapi dengan jumlah yang banyak. Waktu itu ada 5 ganjil. Kan biasanya waktu itu kalau di rumah aku, si bijinya cuma ada satu, terus sama serbuk. Nah, waktu pas aku di Jogja, bijinya itu muncul sekali, munculnya tuh ada 5 ganjil. Dan aku kayak, kaget, kok ada lagi ya biji ini? Terus aku bilang lah, aku bilang, ini ada biji ini lagi, tapi jumlahnya banyak, 5, terus dicari. Ternyata emang 5. Nah, udah kayak gitu. Nah, dari situ, sebenarnya kan aku tuh ke Jogja itu emang pengen liburan gitu ya, pengen ke pantai. Nah gara-gara si biji itu, jadi kayak bisa dibilang kayak terhalang gitu. Jadi kalau misalkan aku ke pantai, jadi aku juga gak mau gitu deket-deket sama si pantai airnya. Jadi aku kayak di pasirnya aja, gak deket air. Jadi aku gak main air, cuma ngeliatin doang gini, soalnya takut terjadi sesuatu juga. Tapi kebetulan alhamdulillah setiap aku ke pantai, pantainya selalu rame. Tapi anehnya pantainya tuh selalu ombaknya gede. Gede kena kata. Hampir semua pantai yang aku datang ini Jogja, ombaknya tuh selalu gede. Dan disitulah aku jadi nggak deket-deket sama air. Soalnya aku juga mikir kayak takut juga, kan si biji itu ada, berarti tandanya si makhluk itu juga ada. Takutnya tuh si makhluk itu sama, bisa dibilang kayak penunggu pantai itu kayak bentrok, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sama aku. Jadi waktu pas di Jogja juga aku cuman ke berapa pantai ya, tadinya pengen banyak, cuman jadi cuman ke 3 pantai gitu kalau nggak salah ya. Nah di situ pokoknya kan aku tuh ke pantai itu ke rumah orang tuanya pacarku. Nah aku tuh tidurnya di rumah si mbah. Nah si biji itu tuh selalu munculnya di rumah si mbah, di kamar itu. Kalau aku tidur di rumah mamahnya Rifki, gak ada si biji itu tuh, gak muncul. Waktu itu kan aku sempet pas ada biji itu, aku tidurlah di rumah mamahnya. Terus pas tidur di rumah mamahnya, kan aku tidur sama adiknya, si bijinya tuh gak ada, gak keluar gitu. Nah pas aku balik lagi, pas besokannya aku tidur di rumah si mbahnya, tiba-tiba biji itu muncul lagi, ada 7 di kasur. Bukan di atas kepala lagi, tapi di kasur. Dan pada akhirnya karena biji itu muncul lagi dalam jumlah yang banyak, 5, 7, 9, pokoknya jumlah si bijinya tuh ganjil lah ya. Dan pada akhirnya waktu pas hari keberapa ya, kelima gitu ya, pokoknya hari keempat gitu, kelima, nah aku tuh diajak ke salah satu di daerah situ yang bisa membantu, mbah cowok tapi sebenarnya mbah gitu ya, aku nggak tahu ya sebutannya mbah, kan kalau yang cewek mbah Putri, ini mbah Kakum mungkin ya. Pas masuk ke rumah itu malam lah, sekitar jam 10. Nah di situ aku tuh kayak ngerasa kayak si makhluk ini tuh ada tapi gak bisa masuk ke dalam, di luar. Terus aku bilang, ada ya, kata aku tuh, di luar tapi gak bisa ke dalam, kayak merhatiin aku. Terus kata si mbah ini, ya ada di luar, gak bisa masuk, ngeliatin kamu. Terus kata aku, ya, kata aku tuh. Terus kayak aku dikasih air minum, terus minum, terus itu kayak enak, kayak mau kesurupan lagi, tapi aku tahan, aku berdoa. Rasanya tuh kayak aku sedih banget, kayak sedih banget, kayak sedih, kesel, kayak intinya mah kayak gak mau dipisahin sama aku gitu ya, si makhluk ini tuh.
kesel pokoknya mah, nangis aku. Jadi dia ngasih perasaan itu ke aku, tapi untungnya aku nggak kesurupan parah, cuman kayak nang ya sedih aja gitu. Terus kata si Mbah ini, dia bilang si makhluk ini tuh ya apa sih, awalnya si makhluk ini tuh manipulatif gitu ya, dia bilangnya ini tapi nanti berubah lagi jawabannya gitu. Pokoknya mah kata si Mbah ini tuh makhluknya tuh kayak di atasnya manusia, ke bawahnya bukan. Terus dia pakai kain sutra warna apa ya, merah gitu, aku lupa ya, pokoknya pakai kain sutra, rambutnya panjang cantik gitu. Terus aku sedikit lupa deh dia tuh gitu pakai mahkota atau enggak ya, aku sedikit lupa sih. Mbak itu tuh bilang kayak gitu tuh, kata oh iya gitu, soalnya aku nggak pernah lihat kan secara gini, secara real agak pernah lihat. Dan pokoknya si makhluk ini tuh ditanya sama si Mbak itu tuh manipulatif, jawabannya tuh beda-beda, dan pada akhirnya makhluk ini tuh ngaku kalau dia tuh dari mana dan mau apa tujuannya. Dan di situ pokoknya intinya dia mau dipisah sama aku. Ya aku juga jadi kayak sedih gitu ya, tapi kan itu bukan aku, dari dianya ngasih perasaan. Nah udah kayak gitu, aku ngerasa kayak tenang gitu pas di akhir, kayak tenang pas aku dikasih minum lagi, tenang. Aku bilang kayak, udah gak ada ya, aku bilang gitu. Soalnya akunya udah gak sedih, udah tenang. Ya udah pergi, katanya gitu. Nah kalau teh, ya bagus lah, kalau teh udah pergi. Nah kata si Mbak itu, jadi aku dikasih beberapa yang harus aku lakukan. Jadi kayak misalkan aku puasa di hari kelahiran aku ibadahnya lebih rajin, lebih banyak berdoa, puasa, kayak gitulah ya, kayak mendekatkan diri juga kepada Allah. Udah kayak gitu, katanya udahlah, udah malam kalau nggak salah, udah jam 11. Akhirnya aku pulang ke rumah si Mbah Putri. Pas aku pulang ke Mbah Putri, pas masuk ke kamar, pas buka pintu, ternyata di kasur ada biji itu lagi, tiba-tiba 7, ada 7, enggak 7, 11 gitu kalau nggak salah, banyak. Tahu kok ada lagi bijinya. Bijinya aku ambil, akhirnya aku balik lagi ke rumah si Mbah yang membantu itu. Katanya aku nggak jadi lagi, gak jadi tidur rumah Mbah Putri, soalnya lihat ini ada biji ini lagi. Oh iya, tadi si Mbah yang bantu aku itu bilang si biji itu tuh adalah biji kesukaan makhluk ini. Jadi kalau misalkan ada biji itu tuh tandanya dia juga ada di situ, katanya gitu. Ininya kayak ngenandain lah, itu biji kesayangan, tapi bijinya tuh emang agak aneh gitu. Nggak tahu ya itu biji apa, kalau aku search di Google juga nggak ada sih biji itu, agak aneh gitu ya. Dan akhirnya aku nggak tidur di rumah si Mbak Putri, akhirnya aku tidur di rumah mamanya, dan di situ alhamdulillah aman, tidak terjadi sesuatu. Dan besokan harinya balik lagi kan, udah pagi nih, ke rumah si Mbaknya, alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa. Terus pas besokannya aku mau pulang ke Bandung pagi-pagi, tiba-tiba aku kan pagi-pagi udah kayak dandan mau siap pulang ke Bandung, tiba-tiba di ruang tengah kayak ruang nonton TV, tiba-tiba ada lagi biji itu, 5 nggak tahu ada berapa gitu, pokoknya ganjil dan jumlahnya banyak. Dan akhirnya pokoknya setiap kita nemu biji itu, bijinya kita ini kubur di tanah. Dan pada waktu hari terakhir aku di Jogja, bijinya kan munculnya pas aku mau siap-siap pulang ke Bandung. Alhamdulillah akhirnya aku pulang ke Bandung dengan selamat, tidak terjadi apapun. Dan katanya di Jogja, di kamar yang aku tidurin itu, bijinya tuh selalu ada. Nah aku mikir mungkin dia ditinggal kali ya di Jogja, atau nggak dikurung di Jogja atau gimana gitu, aku nggak tahu. Alhamdulillah sampai saat ini aku tidak pernah mengalami gangguan hal-hal aneh lagi, dan si biji itu udah nggak ada. Tapi beberapa hari setelah aku pulang dari Jogja, kayak nggak beberapa hari, kayak beberapa minggu setelah aku dari Jogja itu, aku tuh pernah mimpi kayak aku tuh naik delman. Ini tuh jalan, aku naik delmannya di sini. Terus ini tuh kayak pantai, dan di sini tuh rumah, ngerti kan? Aku pas naik delman itu, tiba-tiba aku ngelihat ke atas, kayak awan tuh mendung gelap, kayak deket banget.
Terus tiba-tiba ombak pantai itu kayak cepet gitu, kayak mau tsunami. Tiba-tiba pas aku naik delman itu, tiba-tiba si air ombak itu kayak menggulung aku, dan akhirnya aku ngeliat kan dari jauh om itu si airnya kayak mau tsunami. Akhirnya aku turun dari delman itu dan aku lari ke rumah warga yang di sini. Lari, tiba-tiba ada satu rumah kayak bapak-bapak gitu, kayak lagi ngerokok sambil kayak ngebersihin kris gitu. Dia kayak intinya kayak apa ya, kayak manggil gitu, kayak ya udah aku teh masuk ke rumah si bapak itu, pagernya langsung kunci. Aku bilang, aku sambil lari-lari sambil ngos-ngosan aku bilang gini, "Pak, itu mau tsunami, lihat awannya gelap banget kayak mau apa sih, si lautnya kayak mau ngegulung aku." Pak, aku tuh si bapak itu dengan santainya, dengan ngerokok kayak ngebersihin apa kayak kris gitu, dia berdiri kayak ngerokok, dia nancepin si kris yang dia bersihin ke pagar rumahnya. Pas kris itu ditancepin ke pagarnya, tiba-tiba awan yang gelap jadi cerah dan tidak jadi tsunami. Dan disitulah aku kayak, "Hah, kok bisa?" Terus aku bilang, "Pak, ini tuh kenapa ya, kok bisa kayak gini?" Dan aku takut, "Oh iya, ini tuh penjaga pantainya marah sama kamu, kamu bawa sesuatu." Pas udah di situ, udah deh aku kebangun dan kayak, "Ya Allah, aku mimpi apa itu?" Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu sih itu arti mimpinya apa. Dan udah dari situ beberapa hari kemudian aku juga sering kayak dikasih rasa kayak sakit sakit sakit, tolong tolong, kayak aku tuh kayak misalkan aku kayak di tempat kerja nih, kayak lagi diem kayak ngapain, aku kayak dadanya sakit banget ya, aku kayak ada perasaan yang kayak sakit sakit banget, tolong tolong. Itu kayak aku dikasih rasa sakit sama kata minta tolong itu kayak 3-5 kali gitu dalam beberapa hari itu. Tapi untungnya sampai sekarang tidak terjadi apapun. Alhamdulillah, semoga sih kedepannya tidak terjadi hal aneh. Semenjak kejadian itu, aku jadi gak pernah lagi naik gunung, yang benar-benar naik gunung. Kalau misalkan kayak hiking, kayak naik-naik biasa mah masih suka di Bandung, cuman kayak untuk nge-camp kayak gitunya udah nggak pernah, soalnya aku juga masih takut dan emang kayak dipesenin jangan dulu gitu, tapi nggak tahu sampai kapan. Makasih ya semuanya udah nonton video ini, mohon maaf kalau misalkan ada kata-katanya yang kurang dimengerti, soalnya aku juga bingung kayak mau nyetainnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan aku ceritanya kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.